Mari menggambar bersama Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Kak Sukron. Hari ini kakak menggambar Sonic dan Dr. Eggman dari serial game Sega. Hello, I'm Sonic. Ada 4 langkah yang kakak lalui ketika menggambar. Langkah pertama adalah membuat sketsa. Sketsa kakak buat setipis mungkin supaya mudah dihapus. Usahakan membuatnya menggunakan warna yang cerah. Selain itu, goresannya pun jangan terlalu tebal. Ketika sketsa sudah selesai, langkah selanjutnya adalah mempertebal sketsa. Sketsa yang sudah selesai, kakak pertebal menggunakan spidol ataupun drawing pen. Langkah selanjutnya adalah mewarnai gambar. Di sini kakak menggunakan warna biru muda untuk mewarnai tokoh Sonic. Untuk bagian wajah dan perut Sonic, di sini kakak menggunakan warna krem dan warna coklat tua. Untuk membuat efek gelap terang, di sini kakak menggunakan spidol biru yang berukuran besar. Dan juga kakak kombinasikan dengan spidol biru berukuran kecil untuk membuat detail bulu. Untuk Dr. Eggman, di sini kakak menggunakan beberapa warna coklat, dari coklat muda sampai coklat tua. Kakak menggunakan warna spidol untuk mewarnai bagian bajunya. Selain spidol kecil, kakak juga menggunakan spidol yang berukuran lebih besar. Untuk bagian background, kakak tambahkan gambar planet Mobius. Planet tersebut merupakan tempat di mana Sonic berasal. Selain spidol, di sini kakak juga menggunakan pensil warna dan pastel untuk mewarnai gambar.
Walaupun pada latar belakang atau background sudah kakak warnai dengan warna hitam, namun dengan pastel kita masih bisa membuat berbagai variasi objek menggunakan pastel.
Langkah keempat ini bisa kalian abaikan jika garis gambar tidak tertutup warna. Namun jika garis gambar tertutup warna, kalian bisa mempertebal garis gambar menggunakan spidol. Hasil akhir gambar bisa saja berubah dari sketsa awal, dan itu wajar saja terjadi. Terima kasih sudah mengikuti channel Menggambar Kakak sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.